Berikut ini cara mengaktifkan scan barcode WiFi dan cara menampilkan barcode WiFi di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme langsung saja berikut ini. Pertama untuk masuk ke bagian scannya bisa pilih atau tekan lama di icon WiFi ini. Nah, atau juga bisa dari sini di bagian pengaturan pilih WiFi. Kemudian aktifkan WiFi. Nah, scan barcode-nya baru muncul yang ada di sudut kanan atas ini. Nah, ini untuk scan dari perangkat. Dari perangkat itu artinya dari galeri dan ada juga dari langsung. Jadi kalau teman berbagi barcode langsung saja kalian scan di sini. Nah, seperti itu. Untuk kalian yang ingin menampilkan barcode-nya kalau WiFi-nya sudah terhubung dan bisa kalian bagikan, pilih pada nama WiFi ini. Itu ada kode IR. Nah, masukkan sensor sidik jari dan sudah tampil barcode-nya, bisa kalian bagikan ke teman, suruh temannya scan atau kalian screenshot. Itu saja, semoga bermanfaat.